Ya pemirsa, menurut perakiraan BMKG Provinsi Jambi bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat diprediksi ombak di laut pasti dalam kategori tenang. BPBD Kabupaten Tanjung Barat meminta para nelayan yang beraktivitas di laut untuk tetap senantiasa melengkapi diri dengan APD seperti pelampung. Diprediksi ombak laut di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tenang. Namun BPBD mengimbau kepada para nelayan diharapkan dapat melengkapi APD atau alat perlengkapan diri seperti pelampung saat melaut. Hal ini sangat diharuskan selalu tersedia di kapal pompong para nelayan. Dalam kesempatan ini, Kepala BPBD Tanjung Barat Zulfikri mengatakan, meski ombak tenang, namun potensi hujan masih terjadi, dan nelayan tetap diminta menggunakan pelampung saat melaut. Selain nelayan, nahkoda kapal angkutan barang juga demikian, untuk tetap senantiasa melengkapi APD pelampung dan kelengkapan APD lainnya di kapal mereka. Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika yang kita terima hampir setiap harinya terkait dengan perairan wilayah timur Sumatera, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ini gelombang dalam kondisi tenang. Ini artinya nelayan dapat beraktivitas, namun tetap waspada memakai life jacket untuk alat pelindung diri. Meski demikian, pihak BPBD maupun tim Basarnas akan selalu standby-kan personil jika suatu saat ada kejadian nelayan tenggelam. Ini merupakan tupoksi BPBD sebagai petugas penyelamat insiden kemanusiaan, terutama ketika kejadian tenggelam maupun kejadian kecelakaan di laut. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.